penutupan program respons COVID-19 Save the Children di sektor pendidikan Selasa 30 November 2021. Beginilah suasana Gedung Serbaguna Aisyah Sengkang. Nampak Bupati Wajo hadir dalam acara tersebut. Hadir pula Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Manajer Program Save the Children Sulawesi Selatan, beberapa camat, dan 40 kepala sekolah yang ada di Kabupaten Wajo. Program yang dilaksanakan Save the Children ini di tiga kecamatan menjadi inspirasi dan contoh untuk dikembangkan dalam dunia pendidikan di Kabupaten Wajo. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo mengapresiasi Save the Children karena merupakan salah satu forum yang memberikan bantuan untuk pemenuhan hak anak yang jauh dari ibu kota kabupaten. Yang tersebut bahwa hanya dua kabupaten yang menjadi prioritas itu Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Tentu selanjutnya kami terus berharap mudah-mudahan program-program selanjutnya menjadi prioritas pertama dan Kabupaten Wajo itu dapatkan. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan apresiasi sekali lagi dan terima kasih penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Save the Children Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang telah bekerjasama dengan Wajo Institute. Amran Mahmud selaku Bupati Wajo meminta agar inovasi dalam dunia pendidikan selalu ada dengan anggaran yang terbatas di tengah pandemi COVID-19. Diharapkan terus berkolaborasi dengan menggali potensi yang ada di wilayah masing-masing. Sekarang ini untuk pendampingan layak anak, ya, agar perlindungan anak dan beberapa upaya-upaya kita untuk membina anak-anak kita di masa pandemi, di masa segala keterbatasan ini, tetap kita bisa eksis agar kita tetap memiliki daya saing, kita tetap tidak tertinggal, kita tetap lebih maju. Olehnya itu, semua pembelajaran ini membuat kita harus bangkit, ya, harus berbenah diri, ya, harus mencari bentuk, ya, sekaligus bagaimana kolaborasi pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pihak sekolah, pihak pendidikan, kita semua berkolaborasi untuk terus bertahan dan memaknai kehidupan ini dan tetap menjaga pendidikan, karena bagaimanapun juga Manajer Program Save the Children mengungkapkan bahwa program ini adalah bantuan yang diberikan kepada 40 sekolah sasaran di 3 kecamatan sebagai bentuk dukungan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di masa pandemi COVID-19. Ya, terima kasih. Jadi kami dari Save the Children yang sudah bekerja sama didukung oleh Mas Rigley Foundation dan bekerja dengan Wajo Institute di Kabupaten Wajo, itu sudah melaksanakan program untuk COVID, respon COVID-19 untuk sektor pendidikan di 40 sekolah di 3 kecamatan. Nah, hari ini adalah penutupan atau workshop untuk penyelesaian program yang sudah kami lakukan tersebut. Dan acara ini juga dihadiri oleh Bapak Bupati Kabupaten Wajo dan pesertanya semua dari sekolah-sekolah yang menjadi target program selama ini. Oke, jadi program ini dilaksanakan dari sejak Maret 2020 sampai dengan terhitung sampai dengan Desember ini, ya, 2021. Maaf, dimulai sejak Maret 2021. Jadi kurang lebih ada 10 bulan. Tujuan daripada program ini adalah bagian dari kontribusi Save the Children bersama dengan Mas Rigley Foundation untuk mendukung bagaimana memastikan anak-anak tetap bisa mendapatkan layanan pendidikan secara maksimal meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Dari Jalan K.H. Ahmad Asad, Deden Sutra Channel mengabarkan.